Nah, jadi gue gak setuju kalau lo harus kerja atau gue harus dagang, gak usah. Udah aja lo ngurusin suami, kalau mau. Kalau gak mau gak apa-apa, kerja ya kerja, nanti capek. Kerja pulang-pulang marah-marah, kerja pulang-pulang marah-marah buat apa? RPI ya kandang embe, cepat ijab, hajat pasti terkabul. Jangan gundah, jangan gelisah, jangan murung, jangan sedih. Jangan ngeluh, jangan jengkelan, jangan mancing jengkel, kepancing jengkel. Jangan galau, jangan cerewet, jangan cemberut, dan jangan mikir. Jangan komen, jangan cemburu, jangan dendam ke puskitek dan muka suntuk. Kalau hajatnya pengen terkabul, yang tadi saya bilang, gak boleh jengkelan, gak boleh mancing jengkel, gak boleh pancing jengkel, gak boleh bawel, gak boleh cerewet, gak boleh cemberut. Karena orang yang suka jengkelan, mancing jengkel, pancing jengkel, bawel, cerewet, cemberut, hatinya nutup. Kalau hatinya nutup, berkah, rahmat, hidayah, ridhonya Allah gak bisa masuk. Ya, banyak pak, banyak pak. Miknya mana? Pinjem tuh, ada miknya di situ. Pinjem mbak. Gak apa-apa, dicatat. Ntar yang belum masuk grup, masukin dulu kan. Banyak pak? Saya itu bingung mau kerja apa mau usaha, Pak Ji. Lu mau usaha apa, mau kerja apa kalau gue boleh tanya? Saya sih sekarang apa aja sih saya jual sih Pak Haji. Alat kami lu dijual dah. Kalau dijual gue angkat kredit dah. Gak mau beli tunai gue. Gue lihat dari orangnya aja gue gak mau beli tunai. Gue maunya kredit. Iya, mau apa namanya, mau rencananya sih mau mulai apa namanya, usaha bisnis gitu. Misalkan ada, misalkan kayak kantor butuh CCTV, saya yang cari AC, saya masukin gitu loh. Kayak palu gak ada, apa lu mau gua ada gitu. Saran saya mah gak usah dah. Lu kalau mau ngurusin suami sama anak aja. Udah itu aja, nanti duitnya banyak. Kan bini gua juga gak kerja. Udah aja ngurusin istri sama anak, ngurusin suami sama anak. Anak diopenin, suami diurusin. Kalau lu berani, mandiin suami lu tiap hari. Ngapain? Supaya kenapa, Pak Haji? Rezekinya banyak, Mbak. Kedua, tiap hari gue kalau makan, gak pernah gue makan sendiri. Pasti disuapin sama bini gue. Suapin terus. Kecuali kalau gue makan di luar. Disuapinin. Di kamar ya dimakanin, disuapinin. Ketiga, gue belum pernah kencing cebok sendiri. Selalu dicebokin sama bini gue. Gue punya tamu ya. Tahun 2011 pasien gue bilang, gue gak setuju lo cari duit. Setuju apa Pak Haji? Emas nyari lo. Hah? Emas nyari gue? Iya. Kemarin ketemu saya di bioskop, kita nonton. Setiap tahun, dividen emas 1 kilo. Kemarin dia cium tangan, Pak. Kenapa, Bos? Bener kata Pak Haji, gue gak boleh cari duit. Duit nyari gue, bukan. Emas nyari gue. Kok bisa? Dividen gue gak dipakai duit, pakai emas sekilo setiap tahun. Jadi gue udah punya emas 4 kilo. Kerjaan itu doang. Betul gak? Iya. Anak ketiga kemarin lari-lari. Nah, jadi gue gak setuju kalau lo harus kerja atau gue harus dagang. Gak usah. Udah aja lo ngurusin suami. Kalau mau. Kalau gak mau gak apa-apa. Kerja ya kerja. Nanti capek. Kerja pulang-pulang marah-marah. Kerja pulang-pulang marah-marah buat apa? Gitu. Kemarin ada yatim diundang aja ya, di tempat sinetron ya, artis Amanda Manopo ya. Ngaji ya. Masih syuting di sono? Belum. Masih. Judulnya apa?
Oh iya, kapan cinta ini manajernya. Masih ada sampai sekarang. Ini manajernya nih. Iya, Belanda boleh yang terus. Kan anaknya itu ngaji di sono. Berenang ya. Iya. Berenang sama Amanda Manoko. Terus apa lagi? Oke. Oke, ayo kandang embe. Sekali colek pasti melek. RKI ayo kandang embe. Gosok centong uangnya masuk kantong. RKI ayo kandang embe. Doa anak yatim pasti manjur. RKI ayo kandang embe. Cepat ijab hajat pasti terkabul. Jangan gundah, jangan gelisah, jangan murung, jangan sedih, jangan ngeluh, jangan jengkelan, jangan mancing jengkel, kepancing jengkel. Jangan bawel, jangan cerewet, jangan cemberut, dan jangan mikir. Jangan komen, jangan cemburu, jangan dendam kertas jutek dan muka suntuk. Kalau hajatnya pengen terkabul, yang tadi saya bilang, nggak boleh jengkelan, nggak boleh mancing jengkel, nggak boleh pancing jengkel, nggak boleh bawel, nggak boleh cerewet, nggak boleh cemberut. Karena orang yang suka jengkelan, mancing jengkel, kepancing jengkel.